Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Hendrik ya mas. Oke, jadi di episode kali ini gua bakal menaikkan status gua di quest ini teman-teman ya, quest rule apa ya, quest rule teman-teman, yang rule quest ini, karena farmable gua hampir kurang 20 poin lagi itu bakal naik ke level 1 wis farmable. Jadi gua disuruh plat 15.000 seed. Lumayan ya teman-teman ya. Lebih gampang gitu. Oke. Jadi sebelum gua lanjutin, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Oke, kalau sudah semuanya langsung aja kita ke videonya. Jadi gua sudah siapin si Chan. Ya, si Chan itu tak ambil kali. Jadi si Chan gua ada berapa ya, aku lupa, ada 800, ada 900 ya, 931. Oke, jadi kita bakal tanemin ke world gua teman-teman, yaitu di world farm Hendewa. Jadi gua tanam di sini, gua selalu untuk tanaman itu gua taruh di sini semua teman-teman ya, di seluruh farmable gua taruh di sini semua teman-teman. Jadi ya ada bolong satu di sini, bodo amat lah gitu kan. Terus backgroundnya lumayan agak pusing-pusing gitu. Oke, ternyata komplit teman-teman. Yes, gua dapet quest lagi. Wah, ternyata gua udah level 1 teman-teman. Terus gua dapet activity, activity dapet, oh dari ini ya, dari sistemnya. Jadi congratulations ya, you have range farming level 1 to mark this moment. Apa ini gua nggak tahu ya teman-teman ya. Terus giving always some, ya gua nggak tahu itu. Ada mancing strawberry, emang ada ya. Oh ini kali, wih mantap, wih gua dapet ini dong. Wih keren, wih mantap mantap mantap. Jadi gua udah dapet namanya activity teman-teman. Wih, oke, kita coba view. Oh kita sudah dapat ini. Ntar kalau di level 2 kita bakal dapat ini teman-teman, bonus gem. Wih mantap dong, bonus gem sama ini teman-teman. Wih, lumayan lah. Terus juga di sini ada kayak, wih mantap mantap. Jadi kesimpulan gua hari ini adalah untuk menyelesaikan, kalau kalian ingin menyelesaikan quest gitu, kalau lagi bosen gitu kan, ada sebenarnya sih ada event namanya event Valentine masih ya teman-teman ya, kalau kalian pengen Valentine gitu, eventnya masih berjalan teman-teman. Lumayan juga kawan gua itu, kalau nggak salah gua dengar-dengar dia dapat 2 DL dalam 2 hari teman-teman. Wih mantap gitu kan, profit banget itu. Kalau kalian mau ingin tahu lagi, kalian bisa nonton video gua yang kemarin ya, video gua yang 2 hari yang lalu apa ya, 2 hari yang lalu mungkin ya. Jadi kalian nonton aja video itu berulang-ulang teman-teman ya. Terus kalian beli juga namanya GBC
yang gua tunjukin kemarin ya, Valentine Goodies ini. Beli aja banyak-banyak teman-teman, pakai 5000 gem kalian. Terus kalian jual teman-teman, itu profit banget, nggak ngerugikan ke kalian gitu teman-teman. Kalau kalian mau jual, kalian bisa ke Bui GBC ya, Bui GBC. Kalau kalian mau jual-jual kayak gini golden body chestnya teman-teman ya. Oke, gua dari Andri Gambas, cuma sampai di sini aja dulu video gua. Thanks for watching and happy gaming. Bye bye guys.